Tenso, tapos yung mid-case ya. Ha? Yung mid-case. Tenso, imo ka. Tindakan seorang pemandu e-hailing bersangka baik kepada seorang lelaki yang memberi alasan untuk keluar daripada kenderaan bagi mengambil duit membawa padah selepas penumpang terbabit terus lari tanpa membuat pembayaran. Menerusi klip video itu, penumpang terbabit yang memakai jaket berwarna ungu didengar bertanyakan kepada pemandu berkenaan jumlah pembayaran yang dikenakan selepas tiba di destinasi ditetapkan. Kemudiannya, dia didapati meminta kebenaran daripada pemandu terbabit untuk pergi mendapat wang tunai. Tarikh pada video berkenaan memaparkan kejadian itu dipercayai berlaku pada Ahad lalu dengan tempat sebenar insiden tidak dapat disahkan. Dalam pada itu, di ruangan komen, rata-rata daripada warganet yang dipercayai turut bekerja sebagai pemandu e-hailing turut berkongsikan pengalaman pernah berhadapan dengan situasi sama.